itu ada pinang itu pinang ambil Pak pinang. Ini kita makan pinang biasa kita orang Papua di sini udah lama di Papua kita makan pinang. Caranya begini, ini dikupas. Eh harusnya ada covernya sama sirihnya. Ada sirihnya ya. Ya. Oh rasanya gimana? Oh rasanya manis kah? Pahit-pahit enak. Oh gitu. Ini seperti ini. Jadi ada sirih, ada kapur. Kalau ini makan. Kalau tidak ada kapurnya warnanya tidak merah. Jadi harus ada kapurnya sirihnya. Itu khasnya ada. Rasanya enak. Oh gitu. Ini adik ini suka ini. Adik suka pinang ya. Nah coba ambil lagi pinang satu. Coba berapa? Ah tuh. Nah ambil kasihkan ke Om. Kasihkan ke Om. Nah, ambilin satu. Kasihkan ke Om. Ini Om gitu. Tuh. Hal pertama harus diludahkan karena hal pertama itu masih ada ketahnya masih pahit. Hari berikutnya harus dikunyah-kunyah baru. Oh gitu. Ini pinang ini fungsinya adalah untuk membunuh cacing-cacing dalam perut. Jadi ada kuman-kuman, cacing-cacing, dia bisa mati. Fungsinya sirih sendiri adalah memperkuat gigi. Gigi kita menjadi kuat. Jadi biarpun enggak sikat gigi apa, gigi kita kuat karena kuman-kuman dalam mulut kita mati semuanya. Itu fungsinya ini sebenarnya itu. Ini kalau di kedokteran namanya antibiotik, jadi pembunuh kuman. Pembunuh kuman. Pembunuh kuman. Jadi cacing-cacing ada yang di dalam mulut kita akan mati. Tapi ngomong-ngomong ini pinang nih coba lihat. Ini pinang ini orang Papua kan sering mengkonsumsi ini. Ini satu gini nih harganya berapa ini? Kalau kita belinya tuh biasanya tumpukan, satu tumpuk. Satu tumpuk. 10.000. Kalau yang seperti tergantung itu berapa tumpuk itu? Itu coba lihat. Biasanya satu tumpuk itu isinya 10. 10. Berarti 10. Kalau itu berapa tumpuk itu? Ini bisa 4 tumpuk bisa nih. 4 tumpuk ya. 4 tumpuk, 5 tumpuk bisa. Kalau bijian enggak ya enggak dijual bijian. Bijian saya kasih saja. Kalau bijian saya kasih saja. Tapi kalau mau beli biasanya satu tumpuk itu 10.000. 10.000 udah ya. Lengkap, udah ada pinangnya, udah ada sirihnya dan udah ada kapurnya. Begitu. Bapak ini Pak Rian siapa? Rian Mandacan. Rian Mandacan. Berarti udah banyak pengalaman di Papua, Pak ya. Sebenarnya belum juga, belum terlalu banyak juga, tetapi di sini saya sudah 40 tahun di sini. 40 jadi tahun. Saya sudah menguasai wilayah Papua sini, makanan-makanan yang dikonsumsi orang-orang Papua, jadi jiwa saya sudah jiwa Papua. Jiwa Papua luar biasa, Bapak. Itu kita lihat di belakang tuh panen sendiri tuh. Buah apa tuh yang merah? Buah rambutan. Buah rambutan. Aslinya namanya rambut hutan karena disingkat menjadi rambutan. Oh, rambutan. Kalau rambut kota? Rangkota. rambutan, hutannya rambutan karena di kota rangkota. Oh gitu. Oke Bapak, terima kasih. Ini saya kembaliin pinangnya. Nah, semoga tetap sehat saja. Terima kasih.